Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rakanda Cepos. Petugas gabungan dari BNN Aceh, polisi dan TNI melakukan pemusnahan ladang ganja yang ditemukan di kawasan pegunungan Desa Isuum, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Rabu 9 Desember 2020. Tanaman ganja dengan tinggi mulai dari 30 hingga 100 cm berada di tanah seluas 4 hektar. Pemusnahan dilakukan dengan jalan mencabut tanaman ganja tersebut dan kemudian membakarnya. Pemusnahan ini dipimpin oleh Kepala BNN Provinsi Aceh, yakni Brigjen Pol Dr. Andes Heru Pranoto, juga turut dihadiri Wakil Bupati Tengku Haji Husaini Awahab, Ustadz Masyrul Aidi, KNPI, serta kalangan penggiat anti-narkoba. Di lokasi, petugas tidak menemukan pemilik lahan tersebut, hingga sejumlah tanaman ganja dibawa oleh petugas sebagai barang bukti untuk proses penyidikan guna mengungkap pemilik ladang ganja. Adapun kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran narkotika jenis ganja dari Aceh. Kepala BNN Provinsi Aceh Heru Pranoto menyebutkan, penemuan ladang ganja tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat. Pemusnahan ladang ganja merupakan komitmen BNN Provinsi Aceh dalam memberantas narkotika. Selanjutnya, Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husaini Awahab menyatakan bahwa tujuan pemusnahan ini untuk menyelamatkan anak bangsa dan negara dari bahaya narkotika. Ia juga sangat mengapresiasi BNN Provinsi Aceh yang telah bekerja keras dalam memberantas narkotika. Kerja keras ini juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Sejauh ini BNN dan Polda Aceh sepanjang 2020 telah memusnahkan lebih dari 100 hektar ladang ganja yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh.